Taufik, sebenarnya selama ini kan beberapa wilayah di Jawa Barat kan sudah menerapkan PSBB. Evaluasinya seperti apa? Ya, pemerintah Jawa Barat selama ini untuk pelaksanaan PSBB di Bogor, Depok, dan Bekasi serta Bandung Raya menilai bahwa keberhasilannya itu sangat signifikan dan bisa menekan angka penyebaran virus. Terakhir aja, Gubernur Jawa Barat sendiri bisa melihat per hari hanya ada peningkatan 40 kasus di Jawa Barat. Namun untuk khusus Bandung Raya, Bogor, Depok, dan Bekasi itu peningkatannya sangat sangat rendah, sehingga pemerintah provinsi memutuskan untuk melakukan PSBB di seluruh Jawa Barat yang akan diikuti oleh 17 kota dan kabupaten di luar Bodebek dan Bandung Raya. Seperti itu.